Pada era pembangunan saat ini, kebutuhan infrastruktur khususnya jalan mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk menunjang pembangunan serta perkembangan suatu daerah. Jalur Pantura Jawa yang terbentang dari Merak Banten sampai ke Tapang Banyuwangi sepanjang 1.316 km yang melintas pada 5 provinsi di Pulau Jawa. Jalur yang memiliki intensitas sangat tinggi yang dilalui sekitar 20.000 sampai 70.000 kendaraan tiap harinya merupakan urat nadi transportasi darat yang berada di Pulau Jawa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas jalur Pantura memastikan jalur Pantura siap dilalui pada arus mudik Lebaran 2015 karena jalur ini menjadi perhatian khusus saat Lebaran tiba. Untuk memperlancar serta mengantisipasi kemacetan lalu lintas di jalur Pantura, arus mudik Lebaran tahun 2015, pemerintah telah memfungsikan jalan bebas hambatan tol Cipali dari Cikampek sampai Brebes di Jawa Tengah sepanjang 116 km dan jalan tol Pandaan di Jawa Timur yang mampu mengurangi kemacetan hingga 40%. Hal ini menjadi perhatian dan target pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung persiapan infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai penyedia sarana jalan khususnya menjelang arus mudik Lebaran tahun ini.